khusus bagi keluarga dari anak kita, adik kita, Suci Apriani Sitorus. Jadi kenapa kami menggagas ini, kegiatan ini? Yang pertama adalah berawal dari Bang Karim, Ketua Kodi, mengajukan gagasan supaya adik kita, Suci Apriani Sitorus, kita daulat sebagai duta Kamtibmas Polres Asahan. Setelah kita daulat, adik kita menjadi duta Kamtibmas. Ini juga salah satu bentuk dukungan kami. Polres Asahan merupakan bagian dari masyarakat Asahan. Jadi harapan kami, Polres Asahan saja menunjukkan ini supaya kita sama-sama bersatu, kita butuh perwakilan kita dari Asahan. Biar Asahan bisa lebih maju, bisa dikenal masyarakat luas, bukan hanya Sumatera Utara. Bila perlu, mudah-mudahan kalau memang Tuhan mengizinkan, adik kita ini bisa sampai ke internasional. Karena pasiennya, kualitasnya, suaranya, ini luar biasa. Diakui beberapa kali kita bawa kegiatan-kegiatan baik Polres maupun kegiatan Forkopimda lainnya, yang menyaksikan itu nonton itu sangat mengapresiasi dengan suara adik kita sejak dari sebelumnya. Dan ini adalah mutiara kita, mutiara dari Asahan yang harus sama-sama kita gosok terus biar berkilau. Dan saya sudah katakan juga ke adik kita sejak dari Sitorus, suatu saat dia menjadi bintang, ingatlah bahwa bintang itu berasal dari Asahan dan tidak boleh sombong, harus tetap rendah hati. Harapan saya nanti selanjutnya sama-sama kita ajak seluruh sanak saudara kita, keluarga kita, kawan-kawan kita, opung kita, nenek kita, semuanya kita bersatu, termasuk untuk masyarakat Sumatera Utara. Ya. Jadi terima kasih atas keringanan langkahnya untuk hadir di sini. Nanti untuk selanjutnya, untuk babak selanjutnya kita akan mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Ini adalah dukungan kita supaya Suci di Jakarta juga merasa disupport sama kita. Jadi apa namanya? Bahasa apa sih sebenarnya?